Sriwijaya FC menargetkan menyapu poin penuh di sisa laga kandang guna terhindar dari zona degradasi kompetisi Liga 1. Alfredo Vera, pelatih Sriwijaya FC, mengatakan, dengan kondisi materi yang ada, dirinya berusaha untuk mengubah gaya permainan Sriwijaya agar dapat tampil maksimal di setiap laganya, karena peluang untuk bertahan di kompetisi Liga 1 masih cukup terbuka lebar. Kuncinya dengan strategi yang matang dan kekompakan pemain harus dimaksimalkan guna meraih kemenangan. Kita, saya tidak pikir segitu, saya cuma pikir kita ada 8 pertandingan, saya pikir Sriwijaya punya materi, tim besar, kita bisa dan akan usaha maksimal untuk tim ini bisa meraih seberapa poin yang banyak. No? Saya tidak bisa janji apa-apa, cuma saya bisa janji kerja keras, karena itu saya datang ke sini, semoga kita bisa hasil. Dirinya mengharapkan semua pemain dapat fokus untuk menjalankan strategi serta cepat beradaptasi dengan strategi baru yang diberikannya guna mengamankan posisi Sriwijaya FC sampai akhir musim. Tim Liputan Sriwijaya TV.